Seperti halnya cuaca, ada panas, ada hujan, tanaman di belakang rumah ini juga ada kalanya berganti untuk dinikmati buahnya. Sebelumnya pohon rambutan parakan yang berbuah. Selama 3 minggu menikmati buahnya yang manis. Karena buahnya lebat, sebagian di antaranya dibagi kepada keluarga dan kerabat dekat. Kini giliran jambu demak yang berbuah lebat. Untuk menghindari gangguan lalat buah, maka sejak masih putik, bakal buah jambu itu sudah dibungkus dengan plastik. Memang perlu tenaga ekstra untuk membungkusi putik jambu tersebut. Yang masih terjangkau saat berdiri, ringanlah kerjanya, namun bagi putik yang berada di ranting lebih tinggi, terpaksalah menggunakan tangga. Disinilah letak tenaga ekstra bagi orang yang sudah lewat paruh 60 tahunan. Karena niatnya hendak mendapatkan buah jambu yang bagus, tidak busuk dan berulat, mengeluarkan tenaga ekstra itu tidak terlalu dihiraukan.